Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kali ini, saudara, gelombang tinggi mencapai 6 meter menerjang perairan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warung milik warga terendam air pasang. Warung dan gerobak pedagang yang berada di kawasan wisata pesisir pantai Citepus, Istana Presiden Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diterjang gelombang tinggi mencapai 6 meter. Beberapa kursi dan meja terlihat terbawa arus, gerobak pedagang pun terendam air. Sebagian pedagang harus membersihkan peralatan elektroniknya yang berada di warung karena terendam banjir. Polairut mengimbau warga dan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan sementara aktivitas melaut. Ini sesuai dengan prediksi BMKG. Tentunya kita dari Satpol Air Polres Sukabumi ya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai, untuk berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan. Pertama.